Kok. Dua pasang saat ini bobotnya sudah hampir atau perkiraan 1,2 ton lebih. Seperti apa performansinya sapi ini, kita saksikan saja. Gil pagar juga berada, Gil. Hah? Pagar sampai ke berada. Gila. Kekuatan super. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe. Ini bang, kalau sapinya menang lebar sapinya. Bobotnya gila. Bobotnya edan, bobotnya gila. Nah, tuh. Ya. Kalau tingginya kan cuma daging ini kualitas bagus. Atos. Ke mana sah? Ongki boleh anda jelas? Biar jelas tu warnanya. Ya betul. Kalau kayak gini kurang jelas warnanya. Ya betul. Bawa ke panasnya lah. Bobot real 1,225. Gelak lah ya. Dan sedang ditimbang. Bobot real 1,225. Video timbangan nanti segera saya cantumkan. Angkat. Angkat. Wah, mantul.
kaki-kakinya super. Yang bikin saya menarik di sini, di samping tingginya juga lumayan. Ini, nah ini bisa dibuat tempat tidur nih. Nah, nih, dibuat bisa dibuat tempat tidur nih. Mantap nih. Ini terang ya nih. Kak bisa debereen nggak? Debereen, mele vision mele, nah mele jen siapa? Nah mantul. BB 1230 ya. 2530. Mantap. Sekali lagi BB 1225. Itu bulan kemarin. Insya Allah saat ini perkembangannya kalau lumayan bagus karena posisi dua pasang lebih ya Pak Haji ya. Iya. Nah ini yang punya sapi Pak Haji Yunus, sebelumnya udah pernah sering menjual sapi-sapi besar, sapi-sapi jumbo. Barangkali yang menonton di video ini membutuhkan sapi jumbo ataupun sapi besar, beliaulah yang punya saat ini. Bobotnya dua pasang, kok poilnya dua pasang setengah? Iya, baru tumbuh. Baru tumbuh ki. Ada. Mau lagi mau buat atau perlatih lah pasti kok. Coba, coba. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. 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 Lagi, lagi. Terus, terus. Ada yang baru tumbuh deh. Iya. Dua setengah. Menariknya sapi ini di samping lehernya sudah beton, poel dua pasang setengah ternyata. Ini punggung bagian atas udah seperti spring bed, kayak bisa dibuat tempat tidur. Bajak laut deh. Bajak laut. Iya, penggantinya si Tarsan. Kalau tahun lalu si Tarsan. Nah, ini namanya siapa, Pak Haji? Bajak laut. Namanya? Bajak laut. Bajak laut. Limusin namanya bajak laut. Oke. Okay. Real dengan bobot timbangan 12.30, 2530. 1 ton 2 kita lebih. Poilnya masih 2 pasang setengah. Wah ini kiranya masih tambah melebar, tambah bobot. Jauh perjalanan. Ini karena langsung dipantau oleh Pak Pong. Gimana Pak Pong sapi ini? Ini insya Allah kualitas dagingnya sangat memuaskan. Kalau geji atau pelemnya ini kayaknya enggak ada ini. Siap, ini siap. Soalnya atos ini. Baik-baik Pak Pong. Kualitas daging. Baik, terima kasih karena ini informasi real dari Pak Pong dan yang punya Pak Haji Yunus. Sapi ini saat ini ada di Bondowoso. Barangkali yang menonton video ini silahkan untuk informasi nomor handphone nanti akan saya cantumkan.
Karena sapi ini masih perjalanannya jauh. Kalau saat ini bobot perkiraan 1 ton 2 kintal lebih atau 1230 dengan poil 2 pasang, insya Allah kedepannya masih bisa lebih. 1.3 masih bisa nih Pak Ji. Bisa. Karena poilnya masih 2 pasang. Masih bisa. Mantap. Insya Allah 1.3 bahkan bisa lebih kalau perkembangannya bagus, insya Allah masih bisa. Mantap sekali. Ini pengukuran sapi yang bernama bajak laut. Berapa Pak Pong? Kehitung berapa tingginya? Perkiraan? Dia anu kiri. Astagfirullah. Kita coba pantau langsung. Kalau ngelihat perkiraan 160, nggak tahu apa lebih atau kurang. Poilnya masih 2 pasang, bisa kategori perjalanan jauh. Pon. Nah, apa? 157 lah mas. Oke lah 157, karena memang poilnya masih 2 pasang. Kalau tinggi di punuk, Pak Pong? Aman. Tinggi punuk. Wah, mantap nih. Waduh, kalau berdiri mantap. Kalau berdiri mantap sekali sapinya. Lur, mantap lur. Coba berapa? Nah, 57 ya. 157. Ya. Oke lah, 157. Kalau punuk Pak Pong, sampai punuk berapa? Sampai punuk ya, sampai punuk lah. Mantap. Sampai punuk. Tahu apa, Bang? 175. 175 sampai punuk. Mantap. Poilnya masih 2 pasang, perjalanan jauh. Bobot 1 ton 2 kintal 25 kilo. Itu pun informasi 1 bulan yang lalu. Oke, kita ukur panjangnya, teman-teman. Wow, mantap sapinya. Sapinya luar biasa. Nang Gede. 80. Iya, Bang. Panor sun maci. Pokok-pokok lor. Iya, Bang. Lor sori lor. 2 meter 05. 205 atau 2 meter 5 cm. Mantap. Wow, sapinya mantap.